Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil Kunil. Jadi video sebelumnya itu kita menanam ini bibit alpukat aligator. Jadi sudah kita tanam 4 pokok teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan lanjut, yaitu untuk membuat gater-gaternya atau rumah-rumahannya untuk dikasih atap daun sawit teman-teman, supaya tidak terkena matahari langsung teman-teman. Jadi selama 30 hari ke depan itu tidak terkena matahari siang secara langsung. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita buat. Nah jadi saya baru saja
sudah menyiapkan bahan-bahannya. Jadi kita ingin membuat gater-gater sederhana supaya matahari sore dan siang tidak terkena tanaman itu secara langsung. Alhamdulillah teman-teman, jadi rumah-rumahan untuk pasang atap tanaman alpukat ini sudah siap. Sekarang lanjut kita akan cari daun sawit.
Oke teman-teman, jadi alhamdulillah ini tanaman alpukat aligator kita sudah ada gatar-gatarnya atau sudah ada rumah-rumahannya. Ini dibuat tujuannya adalah supaya tidak terkena matahari secara langsung teman-teman, karena ini baru ditanam. Mungkin kita akan membutuhkan waktu 1 bulan atau 2 bulan untuk terus menggunakan ini sampai benar-benar itu tanamannya pulih dan juga mulai lunas, baru kita buang ini atapnya dan juga gatar-gatarnya. Teman-teman, keempat tanaman ini sudah semua kita pasang. Nah, satu, nah ini yang kedua, ini yang ketiga teman-teman, tuh teduh tanamannya. Terus ini yang keempat. Nah teman, jadi alhamdulillah ini tanamannya teduh, mudah-mudahan ini bisa hidup ya. Jadi ini kita kasih 3 pelepah, 2 di atas, yang satunya kita taruh dari arah matahari sore teman-teman, supaya tidak terkena langsung tanaman ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut akan menanam bibit durian unggul. Jadi ini bibit masih kecil sekali teman-teman, ini sambungan seperti ini. Nah ini, jadi di sini itu ada 1, 2, 3, 4, ada 8. Cuaca sangat panas teman-teman, jadi mau gali lubangnya dulu ya. Oke teman-teman, jadi alpukat kita tanam di depan pagar kandang ayam ini. Ini sudah berbaris 4 pohon. Teman, selanjutnya untuk tanaman durian kita akan tanam di sini. Ini alpukat, berarti kita akan ambil ukuran 8 meter dari sini teman-teman. Nah, di sana kita ukur dulu 8 meter. Jadi ini cuaca sangat panas sekali teman-teman. Jadi saya menggunakan tenda ini. Oke. Nah, jadi ini 6 meter teman-teman, kita akan ukur. Nah, 6 meter, 6 kita tambah 2 meter. Oke. 6 tambah 2, nah sini. Teman, jadi untuk lubang bibit durian pertama kita tanam di sini. Teman-teman, lubang pertama sudah kita gali, lanjut kita akan gali lubang kedua. Oke teman-teman, lubang kedua di sini. Bismillahirrahmanirrahim.
Teman-teman, jadi ini adalah lubang yang kedua. Jadi lebarnya itu kurang lebih 60 cm dan dalamnya itu kurang lebih 50 cm, teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, penggalian lubang untuk tanam durian sudah selesai. 1, 2, 3, 4. Wow, mantap cuacanya. Aduhai, panasnya teman-teman. Thank you.
Oke, teman-teman, mari kita mulai untuk menanam bibit durian. Jadi ini bibitnya, ada 4 pokok durian montong dan ini lubangnya. Jadi untuk media tanamnya sama seperti kita, yaitu menanam alpukat aligator. Jadi yang pertama ini kita masukin dulu ke dalam lubangnya itu. Nah, kita taruh aja kameranya, teman-teman. Kita masukin dulu. Oke. Nah, begini. Kita tambahkan tanah. Oke, teman. Jadi kita masukkan bibit duriannya. Jadi ini masih kecil banget, teman-teman. Dan ini itu sambungannya. Nah, jadi ini bungkusan dan ini bibitnya. Nah, ini tuh polybag, teman-teman. Jadi polybagnya itu dikempesin, dipadetin tanahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini proses penanamannya. Nah, masukin tanah. Oke, kita masukin ini, teman-teman, dan jangan sawitnya tuh. Mudah-mudahan tumbuh ya. Nah, begini. Oke, tekan lagi ini. Oke, teman-teman, jadi yang pertama udah. Sekarang kita lanjut untuk menanam yang kedua. Oke, teman-teman, jadi yang kedua ini untuk cara penanamannya, media tanamnya sama. Ini ada jangkos. Kita taruh di bagian bawahnya dulu. Nah, lalu kita tambahkan tanah. Nah, begini, teman-teman. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan bibitnya. Oke, jadi ini itu adalah bibit durian montong, teman-teman. Jadi kita akan cari lagi 4 batang, yaitu bibit durian Musang King. Mudah-mudahan kita dapat bibitnya. Tapi ini kita akan nyari bibit yang sudah besar, teman-teman. Nah, ini kan kecil banget bibitnya, jadi kita akan cari yang lebih besar dari ini supaya kita tidak khawatir, teman, ini hidup apa enggak. Kalau ini kan kita 50-50 antara hidup atau enggak, tapi bismillah saja, teman. Nah, lanjut kita belanja online. Jadi mudah-mudahan saja ini bisa tumbuh. Tuh. Lanjut kita tambahkan ini.
Kita tambahkan lagi tanahnya. Oke, udah teman-teman. Terakhir lagi, kita tambahkan ini atasnya. Ulat teman-teman. Oke, yang kedua udah, lanjut yang ketiga. Bismillah, kita tanam yang ketiga, teman-teman. Mudah-mudahan tumbuh. Ini bibitnya teman-teman, kecil banget. Oke, banyak akarnya teman, ini hidup sih, akarnya nempel. Oke teman-teman, yang ketiga udah, lanjut yang keempat. Ini bibit yang keempat teman-teman. Bismillah.
Oke, udah. Ini. Oke, teman-teman, jadi penanaman udah. Sekarang kita lanjut untuk langsung memberi rumah-rumahannya yang nantinya kita akan tutup menggunakan atap daun sawit ini dan mana. Nih, teman, sekarang kita bikin rumah-rumahannya supaya tidak terkena matahari secara langsung. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah penanaman bibit durian montong sudah selesai. Jadi kita sudah tanam 4 pokok durian, tapi ini bibit kecil sekali, teman-teman. Nah, ini dia. Mudah-mudahan saja ini tumbuh. Jadi media tanam kita itu menggunakan jangkos atau janjangan kosong sudah busuk, lalu kita kasih tanah. Dan seharusnya, teman-teman, saya itu mempersiapkan dulu lubangnya ini kurang lebih 1 minggu sebelum kita tanam. Namun karena bibit sudah datang, sudah kepepet, jadi kita coba tanam seperti ini, mudah-mudahan saja tumbuh, teman-teman. Dan setelah ini, teman-teman, kita akan mencari bibit durian Musang King. Namun kita akan siapkan dulu media tanamnya, baru kita pesan bibitnya supaya tidak kelabakan seperti ini. Namun alhamdulillah, teman-teman, kita itu pesan 10-6 sudah kita tanam. Di pondok rompok kita tanam 4, di pondok hutan kita tanam 2, jadi tinggal 4 lagi. Nah, 4 itu, teman-teman, kita akan taruh di polybag dulu supaya bibitnya besar. Hari ini juga kita sudah berhasil membuat ini rumah-rumahannya atau gatar-gatar supaya tanaman ini tidak terkena matahari secara langsung. Jadi, teman-teman, gatar-gatar ini mungkin kita akan gunakan selama kurang lebih sekitar 2 bulan. Jadi selama 2 bulan kita harus rawat tanaman ini sampai tumbuh dan juga bertunas. Dan mudah-mudahan saja ini tumbuh, teman-teman. Jadi kita harus rajin-rajin nyiram dan juga mupuk. Oke, teman-teman, jadi ini yang pertama seperti ini. Nah, ini tanamannya. Dan kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini semua sudah kita buat seperti ini. Nah, jadi tujuannya supaya tidak panas, teman-teman. Nah, itu. Nah, ini dia seperti ini. Mudah-mudahan tumbuh ya. Dan kita lanjut lagi yang ke ini. Yang ini juga kita buat seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah teduh. Tinggal kita siram lagi. Tapi nanti karena ini cuaca panas banget, kita tunggu agak teduh, baru kita siram. Oke, lanjut. Ini yang keempat. Nah, ini dia, teman-teman. Yang keempat sudah kita tanam di sini. Mudah-mudahan tumbuh juga.
dan di sini tanaman alpukat. Nah, ini alpukat dan juga teduh. Tuh, alhamdulillah tinggal kita siram. Itu juga ada satu. Nah, ini juga alpukat. Oke, nah seperti ini. Nah, ini alpukat yang teman, mudah-mudahan tumbuh yang ini. Tuh, ini sejuk banget tuh tunasnya. Oke teman-teman, jadi seperti inilah proses penanaman bibit unggul alpukat aligator dan juga durian montong. Nanti kita akan cari lagi durian musangking teman-teman, supaya di sini tuh lengkap. Di pinggiran ini kita tanamin yang ini, karena alpukat pohonnya tinggi, durian juga pohonnya tinggi. Nah, bagian depan sini kita akan cari rambutan ataupun mangga. Oke teman-teman, jadi untuk durian mungkin kita akan taruh sepanjang ini sampai ke jalan masuk sana. Alpukat juga dari sana kita akan putar keluar pagar juga ke sana. Oke teman-teman, jadi inilah prosesnya. Mudah-mudahan kalian suka, dan mohon maaf apabila penanamannya amatiran teman-teman, karena saya belum punya pengalaman banyak. Tapi mudah-mudahan, mohon doanya, semoga tanaman yang saya tanam di sini semuanya tumbuh dan juga kita diberikan umur panjang, sehingga kita bisa melihat hasil dan juga perkembangan pembangunan kehidupan Wirta Kunyil-Kunyil di Pondok Rompok. Oke teman-teman, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.